Terjadinya aksi demo penolakan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law membuat fasilitas umum dan pos polisi perempatan Harmoni rusak. Masa yang dihadang oleh petugas kepolisian dan tidak diperbolehkan mendatangi istana untuk menyampaikan aspirasinya membuat para pendemo tersebut anarkis dan membuat beberapa fasilitas umum rusak. Situasi pasca demo saat ini terlihat lancarnya lalu lintas di sekitar Jalan Harmoni dan berbagai sisi. Tidak ada kendala lalu lintas yang terjadi. Banyak dari petugas kepolisian yang bertugas mengatur lalu lintas dikarenakan lampu lalu lintas yang mati akibat kerusuhan kemarin. Selamat siang, Pak. Dari Bapak siapa? Bapak siapa? Saya dari Aito Sucita, anggota Satbatur Polda Metro Jaya. Oh. Ini, Pak, saya mau nanya, bagaimana kondisi lalu lintas pasca kerusuhan kemarin, Pak? Baik, pada saat ini atau hari ini situasi lalu lintas baik dari utara ke selatan maupun barat, dari barat maupun ke timur, situasi lalu lintas saat ini terkendali. Dari Jakarta, Oki dan Fauzi, Tribrata TV, salam Tribrata.